itu 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atmim lana nurana واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Setelah pada hikmat 132 sampai 133 Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita semuanya, jangan sampai kalian menuntut kepada Allah dari apa saja amal kebaikan yang kita lakukan. Kata Ibnu Athaillah, cukup kalau amal kita diterima oleh Allah, itu sudah ganjaran yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa? Tahu, sadar amal kita tidak ada yang sempurna. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam begitu selesai bangun Ka'bah, sama sekali dia tidak berbangga diri. Oh, saya sudah muda. Apa? Justru dia berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah daripada kami. Kenapa? Sejak kamu Tuhan yang maha mendengar dan yang maha melihat, semua perbuatan kita Allah tahu. Kenapa? Banyak kurangnya. Jadi ingatkan oleh Ibnu Athaillah, jangan nanti Allah, aku sebanyak zikir. Lu tepat tak zikirmu? Kata Ibnu Athaillah, taatmu lebih butuh maaf ya Allah daripada. Kenapa? Orang pada saat berbuat maksiat semua sadar kalau salah. Cara orang sadar salah pada saat kita, kenapa? Merasa sudah sholat, tepatlah sholati. Kata Ibnu Athaillah, taatmu lebih butuh maafnya Allah di waktu kamu taatmu lebih butuh maafnya Allah daripada maksiatmu. Kenapa? Pada saat orang maksiat semua orang sadar kalau, tapi jarang orang sadar kekurangannya pada saat dia taat. Merasa saya sudah sholat, merasa ngaji, tepat. Lalu itu tidak dikoreksi betul, tidak ada yang terima. Makanya hikmat 133 itu, lata itu, jangan nuntut-nuntut, ya Allah saya sudah sholat, lu sembahyang itu genata. Makanya semua amal, apa saja yang telah kita apa diajarkan, begitu salam, astagfirullah. Minta ampun kepada Allah. Kenapa? An adamil hudur fi shalah, merasa ya Allah saya belum bisa mengerjakan salat dengan baik. Sadar kalau orang sadar demikian Allah senang. Begitu kita mengakui seperti Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana, ya Tuhan sungguh dalam apa saya telah sampai dalam taatmu kami berbuat zalim. Dzalamna anfusana, ya Tuhan saya telah berbuat zalim pada diri sendiri. Wa in lam tawe, kalau kamu tidak mengampunkan ya Allah dan tidak memberi rahmat, niscaya akan jadi orang yang rugi. Itu bukan maksiat. Sampai taatnya sama konono. Kenapa? Wong taat tidak tepat, poso tidak tepat, sembahyang tidak tepat. Gitu meminta pahala. Diterima alhamdulillah. Kata Ibnu Athaillah, cukup. Apa? Kalau Allah menerima, apa saja itu sudah ganjaran apa? Kalau diterima saja sudah untung besar ya, diberikan kepada kita. Makanya Rasulullah mengatakan, tidak ada orang masuk surga dengan amalnya. Sahabat tanya, kamu juga? Saya juga. Bukan tentang Rasulullah, tidak. Apa? Semua orang surga dengan rahmat Allah. Terus naiknya derajat baru karena amalmu. Berbusur ke rahmat Allah. Kalau amal kita tidak bisa, apa bisa diandalkan? Tuh, makanya segala perbuatan apa kunci istighfar.
Mahasalah haji istighfar. Apa kata Allah yang banyak? Kenapa? Sadar banyak kekurangan yang dia. Begitu kita minta ampun, Allah mengatakan kepada mereka, perhatikan hambaku, kata Allah sadar, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali aku. Semua dosanya aku ampunkan, kata Allah, aku naikkan derajatnya setinggi-tingginya. Itu rahmannya Allah. Makanya hikmat 133 Ibnu Athaillah mengatakan, la tatlub iwadun, jangan kamu nuntut-nuntut sama Allah Ta'ala, karena perbuatanmu cukup, diterima saja itu sudah untung besar. Kemudian dilanjutkan hikmat 134 lebih dalam. Apa kata Ibnu Athaillah? Idza arada an yudhira fadlahu 'alaik khalaqa fika wa nasaba ilaik. Kemudian jauh lebih dalam, saya telah diingatkan, jangan kamu nuntut kepada Allah. Kenapa? Karena amal semua amalmu, apa hikmat 100? Allah yang menjadikan, dia Allah yang menggerakkan, dan dia Allah yang memudahkan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Nanti kata Allah, kami akan mudahkan kamu justru untuk mendapatkan kemudahan. Ngaji ini tidak gampang, kan? Tidak gampang, tidak dianggap gampang. Digerakkan oleh Allah, senang, berangkat senang. Kalau tidak digerakkan, tidak bisa. Nabi Musa disuruh ngajar, apa yang diminta? Rabbi syrahli sudri. Cerdasnya luar biasa, cuma hati sengaja, tak bisa. Semua ilmunya pada saat orang dadanya sempit, apa saja segala macam ilmu yang dia punya, begitu dadanya sempit, apa? Siapa yang bisa beri kelapangan hati? Allah. Makanya hikmat 134 lebih dalam. Kalau Allah akan memberikan karunia-Nya kepada apa? Khalaq, dia Allah yang menjadikan. Apa? Allah menggerakkan kita untuk ngaji, dan semua digerakkan sudah sampai ngaji di kepala gede. Ha. Terus setelah itu, wah, dan apa kata Allah? Ini karena perbuatan hamba-Ku. Padahal kabeh itu Allah Ta'ala. Makanya Allah mengatakan pada hari kiamat, kata Allah, ini surga karena dulu kamu berbuat amal. Lu padahal kata Ibnu Athaillah, kabeh Allah fadl. Semua pemberian Allah yang menggerakkan semua jatuh, apa saja dikasih. Setelah dikasih, kemudian apa? Kata Allah, ya ini kata Allah karena perbuatanmu dulu, karena kamu ngaji di saat orang enaknya ngelecer, kalau berangkat dan diapain majian, semua orang sibuk dengan dunia, kalau digeletangi bengi, itu istimewa, itu fadlullah, karunia Allah, bukan dolenan. Qul, Allah merintahkan kepada Rasulullah, katakan ya Muhammad, dengan karunia daripada Allah, dengan karunia daripada rahmatnya. Dengan itu orang boleh merasa gembira apa? Merasa alhamdulillah, digampang loh. Itu karunia yang besar. Bifadlillah, karena karunia Allah, wabirahmat dan rahmat Allah. Kalau kamu merasa alhamdulillah, berkatnya itu senang. Orang tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang gembira dengan amal perbuatan, kata Rasul, yaitu tanda terimanya. Dan apa? Yaitu Allah berikan para kota, senengmu itu karunia besar. Senengmu itu karunia besar daripada Allah. Itu dolen, jangan dianggap gampang loh. Ngaji ini, tak digerak loh, tak bisa. Minggu-minggu, lencer apa? Daripada lu gunung ini. Allah, hikmat 134, apa kata Ibn? Kalau Allah akan memberikan fadl karunianya, apa? Khalaqa fika, Allah yang menggerakkan jantungnya, semua digerakkan oleh Allah. Apa? Thumma sabila, dia Allah yang mudahkan jalannya. Lu, ini dari gampang lu tidak bisa. Jangan dikira gampang, bukan mainan ini. Walaupun yang ngajar Rasulullah, siapa? Abu Jahal, tonggo bi Rasulullah. Mau? Tak. Abu Jahal itu rumahnya dekat Ka'bah, di dekat Ka'bah. Rasulullah sih ngajar, gelem, tetap enggak. Ini atu-atu dibilang di belakang. Ini puhung. Cuma puhung kon belani adat. Lah tu kopo cece puhunge. Medu. Perhatikan Ibnu Athaillah kalau mengajarkan kepada kita hikmah dia. Satu pelajaran demi apa? Dari mulai 132 sampai 103, semua apa saja yang kamu kerjakan, jangan banyak nuntut. Andika dan terima semua apa? Sebayang soro-soro. Orang masuk masjid, sholat. Setelah sholat menghadap kepada Rasulullah, sholat lagi. Belum sholat kamu tadi. Ayang mana? Tadi sebayang salam, maju mana? Lu Rasulullah, lu. Diterima tidak tahu. Sholat lagi, kamu belum sholat. Bayang mana? Nurut deh. Tak tanya. Kenapa tak tanya? Sampai 3 kali dia mengatakan, ya itu ya Rasulullah sholat saya. Kata Rasulullah, kalau sembahyang yang tumak nina.
berdirilah, kata Rasulullah, sampai tenang betul. Nah, tak tuk tak tuk tak tuk. Lah terawih ini kabeh ya, Ustaz. Lah mosok ndak trimo, trimo. Wis iki aliran yang saiki ya apa? Wis kulhu kabeh ro kan keduae atik cepet pisan. Alhamdulillah, sami Allah lu cepet telek. Rasulullah mengatakan, kalau sholat yang tenang sampai rukuk, kata hatta sampai tenang betul rukuknya, kemudian apa, kamu sujud, kata Rasulullah, sampai kata Rasulullah sujudmu tenang, diajari oleh Rasulullah. Makanya hikmat 134 diterangkan oleh Ibnu Athaillah, idza arada, kalau Allah akan menunjukkan fadl karunia Allah, apa khalaqa fika, Allah yang menggerakkan di kampan ngaji itu saat ada berangkat. Kalau dari kasih karunia tidak bisa, jangan dikira gampang. Dari kasih karunia semua apa? Ya ini fadl karunia Allah. Yang orang tidak, ya ini karunia yang besar apa? Sengaja kalau Allah akan mengangkat derajat orang, digampangkan oleh Allah, dimudahkan berbuat apa saja. Ini yang diminta oleh Nabi Musa. Disuruh oleh Allah ngajar, tak minta ya Allah aku sakti, tidak. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan hati dadaku. Baru yang kedua, wa yasir, dan gampang no ya Allah, dari gampang no, tidak bisa, jangan dikira gampang ini. Kalau dari kasih mudah-mudah tidak gampang, apa, siapa yang dimudahkan, oh, di mana saja berangkat, atau berangkat, Ustaz insya Allah yang jemput tidak berangkat, dari jemput, pray, jemputan ini tidak ada, kamu senang Ustaz, alhamdulillah, pray, suara dante, murid itu kau ngenteni, ya apa, Ustaz tidak tegak enak, Ustaz gyo. Males Ustaz gyo. Ibnu Athaillah mengajarkan hikmat 134. Ira arada an yudhira fadla. Kalau Allah berkehendak apa? Untuk memberikan karunia-Nya. Apa? Allah, dia Allah. Semua pemberian dari para Allah. Tenaga apa? Terus. Wa nasabah. Dan dinasab, dinisbahkan kepada kita. Begitu masuk surga, Allah mengatakan lo berkati kon ben ngaji, berkati kon ben wirid, padahal kabeh itu Allah Ta'ala. Kenapa? Biar orang semangat, anak mari jadi orang tua sekolah pinter, segala macam pinter kon nak yo ngono sekolah, padahal apa, semua ada sampai orang tua yang ngantar wis mari yo ngono pinter. Allah jauh lebih dari itu, kata Ibnu Athaillah, kalau Allah akan memberikan fadl karunia-Nya kepada kita. Makanya Allah menyuruh kepada Rasulullah, qul, ucapkan bifadlillah. Orang boleh merasa gembira, berbunga-bunga. Kenapa? Merasa dimanja sama Allah. Alhamdulillah, iso ngaji itu senang. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ya apa kalau orang hatinya senang berbuat? Ya itu apa? Ganjaran yang dibarakallah di dunia. Dan tidak harap Allah mani. Di dunia diberikan oleh hati berbunga-bunga. Itu tanda yang terima amal. Bifadlillah. Terus, wa bi rahmati, dengan rahmat Allah, fa bidzalika, dengan dua itu kata Allah boleh mereka orang boleh merasa gembira, boleh. Kenapa? Merasa dimanja sama Allah. Ojo urip tang itu kok susah, sampai kapan keadaan koyo ngene iki, sampai mate, sampai tuwek dari narale lung tang itu urip, berapa juta nikmat yang kita terima gratis semuanya, apa apa yang kau bahas dari semua panca indera, begitu kita buka mata, berapa nikmat yang kita terima, tak bayar kabeh. Terus dipanggil oleh Allah, hayya alal falah, siapa yang kepingin untung bahagia ini, al falah, kamu kepingin kebahagiaan apa, sholat atau dua rakaat subuh, ganjaran seluruh dunia pakai bayar tidak cukup, dunia kabeh, jangankan subuhnya, sunnahnya saja, kata Rasulullah, dua rakaat saja lebih baik dari dia, dan semua isinya, dunia kabeh, saya isinya ambil dua rakaat lah. Subuhnya lebih hebat yang wajibnya. Iki sunai. Khairul minat dunia lebih baik dari dan semua isinya. Ambil dua rakaat lah. Makanya Rasulullah mengatakan, coba orang-orang tahu besarnya pahala orang yang mengerjakan sholat isya dan subuh jamaah coba tahu akan berangkat ke mulut mereka ngesot lumpuh. Lupa lagi ini. Turun dia. Itu kalau udah digampangkan sama Allah. Ada orang sudah jauh-jauh. Enak. Ada dulu almarhum muridnya Abi, jauh rumahnya, naik Jumat itu mari berangkat melaku, anaknya punya mobil bata antar, ndak ngaji sampai sudah selesai pengajian berangkat ngampel melaku sikil,
Terus ampel baru makan pecel di sini, baru berangkat ke masjid sampai Jumatan, mulai subuh. Sopo sing kuat? Kata anaknya, tak enter loh, ba, endak delek pahala sing gede. Sudah tua sepuh ini berangkat melaku pelan-pelan. Sampai terus ampel sarapan di sini, mari sarapan baru masjid sampai Jumat. Sampai meninggal dunia. Kini kau ngunun, mandek di si ngobrol, domino tak kloso, macam macam tu, tak kloso deh. Cekakaan sampai tu tak kloso. Kau ngunang ampel lu gue ni wiritan sampai Jumat, ambeyan dari ni. Lain lu gue ngobrol, tak ambeyan, enggak cici, kan lebih setan tu, dan tidak kloso deh. Tidak kloso deh ambil bisnes setan lebih sedih. Oh, sampai Jumat ni mepet baru berangkat. Tu, usaha buka jadah ngubah, mari deh. Ini berangkat dari mulai subuh. Sebelum subuh sudah berangkat ke masjid. Terus setelah pengajian selesai jalan kaki pelan-pelan. Teko penilih sampai ampel. Setelah sarapan baru mulai ke masjid. Kalau dimudahkan sama Allah, tidak ada barang yang heran. Siapa saja yang dikasih kemudahan? Kalau Allah mudahkan, ya ini yang diminta oleh Nabi Musa. Waya, dan apa segala usahaku? Waya sirli nek digampang itu tidak ada yang soro. Segala macam orang mikir logika kita lebih. Kalau akal kita sampai anaknya bah tak enter loh bah enggak nak pemaku. Kenapa? Satu langkah diampunkan dosanya, satu langkah dinaikkan derajatnya. Piro langkah ini? Mobil kan enak benda. Kalau pak mobil apa enggak? Anaknya punya mobil punya tak enter loh benda. Pemaku pelan pelan. Itu tandanya Allah memberikan fadlullah. Siapa yang dikasih oleh Allah? Kenapa? Dia akan dinaikkan oleh Allah derajatnya dari apa? Dari jalan. Ambil melaku pelan-pelan dulu embong. Satu langkah malaikat mendoakan ya Allah ampunkan dosanya ya Allah. Berikan sampai tempatnya. Begitu dia duduk, kata Rasulullah malaikat mendoakan sampai bangun dari tempat duduknya. Piro pahalanya mulai subuh. Apalagi belum subuh berangkat. Kalau Allah memberikan karunia, karunia, karunia terus. Sudah pada hari kiamat Allah mengatakan, iki berkati kon ben ngaji. Wa nasaba lek. Dan apa? Dan Allah menasabkan kepada semua dia Allah yang memudahkan. Setelah dimudahkan, apa kata Allah? Ini karena perbuatan wahai hambaku. Kemudian dilanjutkan hikmat 135. Apa kata Ibnu Athaillah? La nihayata limadamika in arja'aka ilaik wa la tafruh madaihuka in hadha in azhara judau alaik. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Athaillah, tidak akan berhenti kamu dari segala macam kelahan. Apa kalau dikembalikan oleh Allah? Siapa saja yang dilepaskan oleh Allah? Zina. Sebaliknya, dan kamu tidak akan, semua orang akan muji kamu kalau Allah memberikan fadhil karunia-Nya kepadamu. Tidak ada henti-hentinya kata semua orang akan mencelah kamu. Masih hebatnya ke opo. Kalau apa? Kalau dilepaskan sama Allah. Setan yang akan makan kita. Sampai selalu sebut kebaikannya. Itu dia berterima sama Allah. Sampai akhir. Tiap Allah, orang menyebut nama Allah. Rasulullah jolali nama Nabi Ibrahim. Wa ala Ali Ibrahim. Sebutan namanya dia. Ibrahim telah mengatakan. La nihayata lima, tidak akan pernah berhenti dari apa? Celaan. Siapa? Kalau kamu dilepaskan sama Allah, hina kita dadarnya. Makanya Rasulullah tiap hari berdoa kepada Allah, aslih li sya'ni ula. Ya Allah perbaiki dan jangan kamu lepaskan aku ya Allah, walaupun sekejap mata itu Rasulullah. Kenapa? Kalau kita dilepaskan sama Allah, dipangkan kita sama setan, wong lawan tidak ketok. Di mana kita dari mulai bangun tidur, setan sudah di kanan kiri kita. Kata setan, sik dalu delok jam. Apal dek jam subuh lah, apal setan. Subuh ini jam 4 kurang. Iku sik setengah 4 turu maneh. Dipijeti mi setan mote 15. Loh, jam 6 dari setan kon kandane ojo suwe-suwe. Sak jam salamu dhewe. Aku lak waras sik dilut wae. Kalau dilepaskan, ada yang dibangunkan sama Allah. Gampang, tangi bengiku enak. In azharo, siapa saja, kenapa? Kalau Allah akan mengangkat derajatmu, dimudahkan sama Allah.
kumpul. Makanya Allah mengatakan, kalau kamu bisa ngaji, bisa zikir, itu bifadlillah, karunia Allah, bukan karena kehebatan, bukan. Siapa yang dilepaskan oleh Allah? Semua orang akan mencela kita. Sebaliknya katanya, dan kamu tidak akan sih, semua orang akan muji kepadamu. Kata Ibnu Athaillah, in azhar, kalau Allah menunjukkan judah, kata Allah kedermawannya kepadamu. Dari mulai fadl, kemudian lanjutkan apa? Allah menampakkan kedermawannya kepadamu. Diberikan oleh Allah segala macam. Dikasih kamu semua. Semua orang muji. Kalau ada orang muji kamu, alhamdulillah. Kalau dibuka, siapa orangmu sama kita? Andaikan air kita dibuka, orang yang katanya cinta, gombal, dan begitu dibuka, tidak ada orang sama kita. Ditutupi semua orang muji kita, dia kebaik, masya Allah. Nah dibuka, siapa orang yang mau? Allah menutupi kejelekan kita, ditutupi sama Allah, yang ditunjukkan oleh Allah baiknya. Dan apa? Allah tahu, Allah itu satar, tidak boleh dibuka-buka. Makanya Rasulullah mengajarkan, tirun sifat Allah. Siapa yang menutup aib orang, nanti pada hari aibnya akan ditutup oleh Allah. Jangan suka buka. Kenapa? Allah itu maha nutupi. Kita berbuat dosa, tidak ada orang tahu. Malam kata Allah, tobat. Bumbung dalam sini dulu. Cepetan. Malaikat takutnya tipu, tipu malaikat. Dakwani malaikat. Tipu, tipu, hapus, hapus. Dakwani malaikat. Hapusan. Ya Allah, istahapusan. Nurut malaikat tak takut seneng. Tulisan ganti ngaji zikir pun kapan secokakan nang ngomong tulisan nek malaikat gak akan protes. Sayangnya Allah kepada hambanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya malu minta sama Allah. Setelah tugas Rasulullah semua sudah dakwah sampai berhasil, apa kata Rasulullah, hampir-hampir saya malu untuk minta itu. Kenapa? Kata Rasulullah, ya Allah, semua nabi kamu telah memberikan kemuliaan kepada mereka. Nabi Daud sampai kalau batek terjabul, burung-burung berhenti semuanya. Gunung ikut berzikir sama Nabi Daud. Nabi Sulaiman angin dipanggil datang seret, tinggal dia buka permadani, mau kemana saja bisa. Kata Rasulullah, ya Allah, kalau kamu berikan untuk mereka, apa yang kamu berikan untuk aku? Allah menurunkan ayat alam nasyrah laka, tidakkah saya telah melapangkan semua itu semuanya? Kalah dengan orang dada lapang. Dan Allah mengatakan, apa? Segala beban-bebanmu dihilangkan oleh Allah. Kata Rasulullah, sampai saya, dan yang paling tinggi, warafa'na laka zikra. Allah memberitahu, apa derajat yang paling tinggi? Pada satu hari, dan kami, kata Allah, meninggikan zikr sebutan nama ya Muhammad. Rasulullah tanya kepada, apa ya Jibril? Kata malaikat, tidak akan disebut nama Allah, kecuali nama Rasulullah. Tiap ada orang menyebut nama Allah, harus nama Rasulullah gandeng. Itu didaikan. Tidak ada nabi yang seperti itu kecuali kamu sampai akhir zaman. Itu kalah kabe. Oh, apa arti Nabi Sulaiman no dukuli apa angin? Kita umat Muhammad bisa. Nah, itu nuker pesawat cetugu. Masang sabuk pura-pura ada iso pramugari jel. Masang jelon ayu newek, masya Allah. Hebatan ikon Nabi Sulaiman. Hebatan kon. Terus makan, kon masih pura-pura turu di tangan ini. Roti mah, pura-pura jual mahal, tak mau. Lu enak pak sedih teke. Hebatan Nabi Sulaiman. Di dalam riwayat ada seorang alim besar. Dalam mimpinya pada suatu hari dia mimpi dia ditunjukkan oleh Allah satu masjid yang besarnya luar biasa. Apa? Dalam mimpinya orang alim dipisahkan, silakan kamu masuk. Apa? Kata oleh, pada saat saya masuk, saya semua nabi kumpul jadi satu. Dan siapa? Yang mimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpin, didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Semua nabi dan rasul kumpul jadi satu. Rasulullah yang mimpin dalam mimpinya orang alim. Pada saat Rasulullah memimpin, kemudian Nabi Musa alaihissalam berdiri. Apa? Nabi Musa mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia mengatakan, ya Muhammad, kamu mengatakan umatmu ilmunya sama dengan ilmunya Nabi. Ilmunya umat Rasulullah sama dengan ilmunya Nabi-Nabi. Coba buktikan, kata Nabi Musa. Katanya ilmunya umatmu bisa menyamai ilmunya para Nabi dan para Rasul. Ini orang alim yang mimpi besar. Kalau betul, coba buktikan. Dalam riwayat kata orang itu, Rasulullah manggil ke Imam Ghazali, sini. Ya Ahmad, dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah menjadi Imam Ghazali.
dipanggil. Setelah menghadap kepada Rasulullah, Nabi Musa tanya, saya mau tanya, saya katanya, muridmu apa umatmu ilmunya sama deh, coba saya kemudian buktikan. Dipanggil oleh Rasulullah, dan kata orang itu, saya mimpi yang dipanggil oleh Rasulullah Imam Ghazali, yang lautan ilmunya luar biasa dalamnya Imam Ghazali. Dipanggil oleh Rasulullah, setelah dipanggil dia maju, Nabi Musa alaihissalam yang akan uji, ngetes. Dia tanya sama, siapa namamu? Tanya nama tok sudah cukup, tes-tesannya tak suruh kok ini tes kebangsaan lo, wah kebian bangsa Indonesia KTP bukan. Untuk tahu orang hebat apa enggak, nama saja sudah cukup. Sebutkan nama yang sudah tahu. Kenapa? Tiap orang apa isinya? Kalau isinya kopi akan keluar kopi, susu keluar susu. Tak perlu jauh-jauh dengan tes ini. Nabi Musa cuma tanya, siapa namamu? Begitu ditanya, dijawab oleh Imam Ghazali, nama saya Ahmad. Semua terpinggir Ahmad bin Muhammad sampai kelarnya Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, saya tanya namamu, bukan tanya nasabmu. Nah, namanya dia bin abahnya sampai kakek-kakeknya sebutkan. Ini bin ini, bin ini, bin ini. Sampai kepala kelarnya Al-Ghazali. Yang lautan ilmunya luar biasa. Nabi Musa mengatakan, saya tanya sama, siapa namamu? Cukup siapa? Ahmad, Muhammad kan cukup. Imam Ghazali tenang. Kata Nabi Musa, saya kan tanya namamu, ada apa kamu jawab panjang? Kata Imam Ghazali, yang saya lakukan sama dengan yang kamu lakukan. Kata Nabi Musa, apa? Ingat waktu kamu ditanya sama Allah, wa ma tilka bi yaminika, ya apa yang ada di tangan kamu wahai Musa? Allah tanya, apa yang kamu pegang? Warau tungkat, cukup. Kamu mengatakan, iya asoya, ini tongkatku ya Allah, saya gunakan untuk bertongkat dan saya gunakan untuk menghalau kambing. Lu sing takon ngono iku sapa? Kamu kan ditanya sama Allah, apa yang kamu pegang? Warau tungkat. Cukup kan? Tapi apa? Kau mengatakan, ya Allah, ini tongkatku ya Allah, saya gunakan untuk bertelekan, bertongkat. Dan apa? Saya gunakan untuk merontokkan daun-daun dan banyak lagi manfaat yang lain. Loh, sekarang ada apa kamu nak marah? Tanya siapa namamu? Tak jawab Ahmad bin Muhammad bin ini. Sampai gelarnya. Jadi kata Imam Ghazali, jawabanmu biar aku bodoh. Kau setara biar aku. Rasulullah cuma tersenyum aja, kau kalah, kau ingin memimpin Muhammad. Dia pula tasbihna Imam Ghazali, saya kan tanya namamu, lakon waktu ditakoni mbok Allah taala sing kon cekel opo waro tungket la wis mati. Kenapa kamu mengatakan, ya Allah, ini tongkatku? Apa sampai kamu menyebutkan saya gunakan untuk bertongkat, untuk menghalau kambing? Sing takon sapa? Don yo ngono takon sapa jenengmu? Saya Abdullah bin Salim bin Ahmad bin Ubaid bin Sa'id bin Abdul, sampai kakek sing dukur, sing tukang dromo. Ngelapa si Cito? Siapa namamu? Abdullah bin Salim bin Ahmad bin Ubaid bin Sa'id bin Ahmad. Apa sampai butuhi? Situ ku Abdurrahman. Kata Nabi Musa, saya akan tanya namamu. Takon bi Allah Ta'ala, takonnya kodohai kurang ajar. Dia apa Cito? Dia tanya sama Rasul, apa ada umat yang seperti ini? Kata Rasul, ini khususnya Allah memberikan kelebihan sama dia. Itu kelebihan umat Muhammad. Makanya, apa kelebihan waktu kata Rasulullah, saya malu minta itu. Kayo pokok jaluk somiber. Engkau umatku somiber kabeh, masih kafir somiber. Dak usah sing bayang, sing kafir-kafir iso londok lungguh kiri wesi. Tutup Mekah 9 jam. Mari sampai Mekah. Berapa? Dak panjang 9 jam dari Jakarta sampai dari Surabaya 10 jam tutup. Kari lungguh, wayah mangan tangi, mangan-mangan Pak, mangan. Apa omlet, apa oplet ditawani kon. Kene dak ngerti omlet iku apa, oplet iku apa, ekol iku apa dak ngerti. Ditangani apa? Minta apa, Pak? Ayam atau kambing? Nabi Sulaiman dak tawani ngono. Hebatan kon umat Rasulullah. Nengkanya kata Rasul, saya malu habis minta. Kenapa? Apa yang lebih hebat dari orang apa? Warala dan kami kata Allah tinggikan namamu. Kata Rasulullah, saya malu minta sama Allah. Kata Allah,
itu derajat yang lebih tinggi dari segala macam, tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada itu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Nur, ya Haq, ya Mubin, uksuna min nurika wa alimna min ilmika wa afhimna anka wa asmi'na minka wa basirna bika wa akimna bisyulik wa arifna tariqa ilaik wa ahwin alaina bifadlik wa albisna libasat taqwa minka innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti sore pengajian kebalen sudah mulai. Ya, sore kebalen.